Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin ikhwatul iman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita berada di fase bulan Ramadan yang mana kita sama-sama berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Setidaknya kita harus belajar di dalam bulan Ramadan ini beberapa hal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa hakikat puasa di bulan Ramadan adalah membentuk karakter yang muttaqin. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat tersebut terlihat bahwa hakikat berpuasa adalah menciptakan karakter yang muttaqin. Maka bisa disimpulkan bahwa bulan suci ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita sekalian untuk mencapai derajat muttaqin. Setidaknya ada 4 hal yang kita bisa pelajari pada bulan suci Ramadan ini. Kita bisa mempersiapkan diri atau belajar dengan bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan diri yang dermawan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 mengatakan bahwa hakikat orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak di jalan Allah dalam kondisi apapun. Dikatakan bahwa alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, bahwa berinfak di sana dalam kondisi apapun. Maka oleh sebab itu hadirin, hari ini bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan untuk menjadikan kita sebagai umat yang paling dermawan. Karena kita harus dermawan, kita harus selalu berinfak dalam berbagai kondisi. Lantas yang kedua adalah wal qadiminal ghaid, kata Allah, bahwa orang yang bertakwa dia pandai menahan hawa nafsu. Maka oleh sebab itu jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Buat apa? Buat kita supaya menjadi umat yang bisa menahan diri, tidak orang yang emosional, tetapi bagaimana kita selalu bersabar di dalam menghadapi berbagai macam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, jika ada seseorang yang memaksa atau menjadikan kalian terpancing emosinya, kul ana shaim, katakanlah bahwa saya sedang puasa. Lantas yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan pendidikan untuk selalu memaafkan kepada orang lain. Karena hakikat bertakwa, kata Allah, wal afina linnas, dia selalu memaafkan orang lain. Bahkan tidak diminta pun kita memaafkan orang lain. Karena di dalam bersosial, kita, kehidupan kita di masyarakat, kadang banyak orang, bahkan mungkin keluarga kita, anak kita, memunculkan atau memancing kesabaran kita. Tetapi kita harus memaafkannya. Apa yang dilakukan oleh orang lain, maafkanlah. Karena hakikat bulan Ramadan adalah hakikat untuk belajar untuk memaafkan orang lain. Dan yang keempat adalah bulan suci Ramadan adalah bulan untuk berintrospeksi diri. Pembelajaran kita untuk selalu mengintrospeksi diri kita. Bahkan kata Allah, ketika kita berbuat salah, kita
berbuat kedoliman terhadap diri. Maka apa yang harus kita lakukan? Beristighfar dan segeralah minta maaf kepada Allah. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman fillah. Pada kesempatan hari ini, itulah yang bisa disampaikan, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan untuk pendidikan. Bulan pendidikan apa? Empat hal yang harus kita sama-sama didik di dalam bulan suci Ramadan. Mendidik diri untuk menjadi orang yang dermawan. Kemudian yang kedua adalah mendidik diri untuk menjadi orang yang bersabar. Yang ketiga adalah mendidik diri untuk selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah mendidik diri untuk selalu berintrospeksi. Dan ketika melaksanakan perbuatan kesalahan terhadap diri dan berbuat dosa, maka segeralah beristighfar dan meminta ampunan terhadap Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku luqouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.